Iya, pedangnya panjang. Aku adalah lelaki. Guys, hari ini gue mainin game Black Desert Online di mana gue pernah mainin ini sebelumnya dan sekarang ada mode baru di mana modenya sangat gue favoritkan ya. Coba tebak apa? Kan ada di judul ya, gue lupa. Jadi mode Shadow Arena atau Battle Royale-nya BDO ini masih beta, guys. Dan itu masih bisa jauh lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Mungkin nanti setelah kalian lihat video gameplaynya. Inti dari Shadow Arena ya, kita bisa jadi last man standing atau last team standing. Dan semua karakter, level, gear, semua itu setara, guys. Jadi nggak ada pay to win, sama sekali nggak ada pay to win. Dan di sini ngelootnya agak unik. Biasanya kan kalau kita di Fortnite atau PUBG itu kita masuk ke rumah terus kita ngambil-ngambil barang gitu kan, ngeloot nyari barang, armor, senjata kayak gitu kan. Nah, kalau di sini kita itu nyarinya skill, item-item kayak armor, helm, tangan, sepatu, kalung, aksesoris-aksesoris gitu pokoknya. Itu bisa nambahin status kita. Dan yang uniknya adalah kita ngeloot gak di rumah. Kita ngelootnya itu lewat monster-monster yang ada di sana dan kita harus kalahin dulu terus nanti kita bakalan dapetin random loot dari si monsternya. Dan bagi kalian yang tertarik untuk nyobain mode Battle Royale atau Shadow Arena dari BDO ini, kalian langsung aja klik link ada di deskripsi bawah. Dan info aja, game ini free to play untuk 7 hari trial dan juga ada diskon 30%, jadi hanya sekitar 4-6 dolar doang. Dan di sini juga lagi ada event untuk dapetin permanen akses dari game Black Desert Online ini, jadi jangan sampai telat untuk dapetin game ini secara gratis. Setelah kalian install dan masuk ke gamenya, kalian tinggal masuk ke server manapun terus kalian klik ESC. Di pojok kiri bawah ada recommended content, di situ ada Shadow Arena, tinggal diklik and then enter. Oke guys, kita udah sama Egy Mulhan dan Egy Mulhan kita udah bersama Okto. Gimana? Iya. Dan gue sekarang bersama Okto yang sedang kepanasan. AC gue tiba-tiba mati ya, digigitin tikus bangsat ya. Itu skip. Oke, jadi intinya kita udah di Shadow Arenanya dan ini nggak begitu terlalu berubah ya sama yang lobby awal. Cuman bedanya di pojok kanan bawah itu ya, Gia. Ya, kita waktu itu sempat bingung party. Kan ini party apa gimana. Ternyata pas kita mencet party itu langsung main, langsung gitu, langsung main. Masuk bukan di situ cara buat main barengnya. Ternyata jadi ternyata di atas tombol solo itu dua kepala orang dan apa ya, kaca pembesar, kaca pembesar itu diklik namanya find party, terus ada post add. Jadi di sini gua bakal nyontohin jadi leadernya, nanti Egy yang join. Okay. Jadi gua bikin post add, Gi sini masuk namanya. Register. Okay, nah, nanti muncul. Refresh. Nah, ini ada dan kita tinggal apply buat masuk. Nah, tinggal partinya. Egy udah request, tinggal di enter terus gua juga masuk, ada harus enter. Oke. Okay. Sudah masuk. Udah masuk gitu aja. Udah masuk. Gimana udah caranya kalau untuk masuk, Bang? Gampang. Gua tinggal keluar terus. Keluar partinya yang mana nih ya? Enggak tahu. Kita cara liftnya adalah pencet segitiga yang di pinggir nama kita yang di dekat darah terus lift. Ya, terus benar. Enter. Nah. Tinggal coba lift. Sekarang lu Gi yang bikin. Oke, okay, sekarang gua yang bikin. Okto si malah oco nggak tuh? Oco Okto sini. Toto aja sekali, Toto aja. Register, udah. Oke, di sini ada Okto sini, terus gua apply, terus tinggal di enter. Tinggal di enter. Oke, sip langsung. Udah. Sesimpel itu. Seperti yang udah kita jelaskan sebelumnya, entah itu skill, senjata, apapun itu semua sama ya, kita bugilan gitu. Dan ini rame banget jam segini ya. Langsung kemarin kita cobanya itu sepi. Mungkin ini karena weekend toh. Iya benar, karena weekend kali ya. Karena weekend. Cuman uniknya gini guys, kita nggak milih karakter di sini. Nanti kita nyari karakter. Mencari karakter. Nggak milih. Oh ya, arah jam berapa Gi? Seperti biasa toh. Suaranya gede pas lagi bangun membangun. Ya. Bodo amat. Arah jam 12 kali ya. Aduh. Udah, gua udah ke jam 12 nih, gua di belakang lu. Hampir aja. Anjir, kok gue di atas pohon? Ini kelebihan kayaknya ya? Enggak. Gi. Oke. Okay. Kayaknya kita salah deh, Gi. Lihat dah. Kayak nggak ada orang gitu, anjir. 5 minutes later. Jadi turun kita tuh di sini harus nyari orang gitu. Oh, ini gue juga dapat nih. Ini apa nih? Ada warrior. Dua. Yang ini? Gue Dark Knight, Gi. Bagus nggak Dark Knight?
Terbangnya tinggi banget kok. Ini banyak ya, ini warrior juga. Gua. Apa aja? Yang lu bilang Valkyrie ya, yang enak ya? Tamer, ada warrior, tamer, apalagi ya? Ini sorcerer. Tamer gua juga nih ada. Gua nyobain Dark Knight deh. Siapa tuh Dark sama warrior. Knight? Enak. Gua coba deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Valkyrie. Pencet R kita. Oke. Gi, kayaknya Dark Knight gua sakit deh damage-nya. Darna itu yang gua pakai job utama gua toh, yang kalau main di normalnya. Itu enak, pedang panjang kan? Iya, pedangnya panjang. Adalah lelaki mempunyai pedang panjang. Gua demen pakai itu tuh, cuman enggak pernah nemu. Ini gua dapat. Tapi dia belum begitu sakit. Ya. Tebasan tertentu doang sakitnya. Nanti kalau udah upgrade senjata sih baru enak. Iya, gua upgrade senjata. Udah dapat 2 skill gua. Seh. Gua masih botakan, bangsat. Ada chest lagi. Dapat skill apa nih? Unfailable Dagger. Ada 2 chest dong. Helm sama sarung tangan. Tempat di tempatku banyak banget chestnya. Stun gitu anjir. Udah dapat skill lagi nih. Shift E. Lootingannya kok bagus ya kita toh? Lumayan. Record kita lootingan jelek ya. Pas nyobain jelek-jelek. Ini tiba-tiba dapat skill aja anjir. Skill tuh susah loh. Naik skill gua. Mantep. Ada orang di gua. Ada orang di gua, Ki. Critical attack. Wah, dia lari-lari lagi. Kayaknya dia ling-ling deh. Asik dapat ling-ling. On the way ke chest toh. Ke gua dong. Darah lu masih banyak kok. Kita long. Kita long. Kabur. Oke, on the way. Cepetan sini bangsat. Mati ya? Oh, belum. Lu bunuh. Gua enggak tahu darah dia di mana. Enggak bisa ngelihat darahnya toh. Oh, enggak bisa lihat darahnya. No, kita lagi. Ya, teman gua. Ya. Gi, gua dikeroyok ternyata. Gi. Mati teman gua. Tidak punya teman yang tulus ya. Ternyata gua dikeroyok. Ini musuh kita bertiga toh. Jadi kalau nemu musuh, kabur. 12 seconds later. Kayaknya emang harus ngebet-ngebet gitu ya mainnya di sini. Kita coba ke area yang pemukiman. Banyak pemukiman. Pasti banyak orang di sana. Terus kita pasti meninggal kita lagi. Pusing. Pasti kita pusing di area sana, Pak. Gua mah takutnya tuh bukan pusing milih karakter. Pusing gimana caranya kabur gitu. Lu udah ada berserker. Ada wizard. Wih, banyak skin. Banyak orang gitu di situ. Itu apa lu ya? Wah, orang. Gua pakai dark knight. Gua pakai dark knight. Ada satu orang gitu di sini, Gi. Gi, kita mau lawan enggak? Gua pakai berserker nih. Mau lawan. Ayo. Ayo. Mana ya orangnya? Ntar. Di tempat gua. Tempat lu. Oke, OTW. Jadi es gua. Goblok. Salah anjing. Gua sambil ngelut. Anjing. Wah, dia kabur. Ini pasti ke teman-temannya, Gi. Hati-hati dia enggak sendiri. Mampus, Gi. Stunin, Gi. Pedang panjang nih. Gua stun goblok. Gua yes. Stun lagi anjing, banyak yes. Banget stun. Wah, ada orang, Gi. Gigi, kau ninggalin gua enggak? Gi goblok. Kabur. Susah gua berdarah-darah lihat dah. Tuh di stun lagi gua. Bangsat. Gua mati tadi. Ya no. Gua dikeroyok nih. Gua pakai dark knight lagi ya. Ya udah gua sorker dah. Orang lain gua yang pasti. Gi kabur, Gi kabur sumpah. Sekarang enggak boleh lawan. Kabur aja terus kita sampai akhir. Sambil lu. Di belakang gua ada 2 orang anjing. Kabur, Gi kabur. Gua belum gue belum ngehantoh. Ya udah kabur aja dulu. Gue juga lihat. Bangsat. Ih, gue kabur. Gue kabur banyak banget bangsat. Gi, gue ngeliat lu Gi. Kayak orang lain ya. Jadinya anjir. Gak ada namanya. Lu Valkyrie kan? Loh. Gue iya pakai pedang panjang. Yang gue liat tadi Valkyrie anjir bukan lu. Iya, yang gue liat Valkyrie itu yang gue bilang ada musuh. Makanya gue kaget deket lu. Dunia nyantai anjir. Kita han dulu aja, banyakin item bagus. Pastilah. Nih gua belum ada apa namanya? Belum ada skill. Jadi attack-nya lama banget. Nah, gua ada nih. Ada skill. W sama F gua di situ. Depan gua Valkyrie. Orang lain. Gua mundur. Gua lagi ngahan dulu. Lagi anjing. Bisa cabut enggak? Bisa cabut enggak?
Wah, Valkyrie-nya nyamperin gua. Wah, anjing gua di smackdown. Jadi dia kombonya jago banget. Kabur itu, ada 2 Valkyrie, 1 Berserker toh. Kabur, okay. Kabur, gua udah kabur. Kabur, kabur. Itu gua 2 orang. Gila, pasti. Gila, gila, gila. Gua, kok gua lambat banget sih, Ki? Spinnya ada Berserker ya. Ya elah, gua di stun kayaknya. Ki jago banget, Ki enggak bohong gua sama Ki. Mystic gua dapat apa ini? Mystic. Coba. Mystic itu yang pakai mukul-mukul toh. Oh iya ya, combo WS yang kayak gitu juga ngaruh ya? Iya. Wah, anjir keren banget. Kiri, lu klik kiri klik kanan itu ngaruh semua. Maaf guys, baru tahu guys. Kayaknya gua ini jelmaan God Hand deh. Itu Mystic full tangan anjir. Memang itu sakit lebih banyak stunnya juga. Gua udah pernah nyobain itu. Cuman gua demen nih pakai tremor nih. Pincah. Masalahnya empuk atau gimana gua enggak tahu nih. Ih, dapat armor. Cakep. Unknown skill. Ya kok enggak dapat skillnya? Wah, kira gua dapat skill dari tadi. Cuman gua enggak tahu nih kalau ngelawan orang asli. 2 hours later. Ki, karma Ki, tolong. Baru dibilangin anjing. Ki, tolong. Gua kalau Ki. Temen gue ya, baru gua enggak tahu kombonya Ki, tolong. Sumpah Ki, tolong Ki. Berapa di belakang orang? Gua? Enggak tahu satu kayaknya. Gigi lu satu, dua biji. Ya udah dua berarti. Wah, orangnya kesini Ki. Kabur gua. Kabur. Gua enggak mau lihat. Kabur. Better. Ada enggak kelihatan enggak? Apanya? Guanya. Dikit banget kelihatannya. Gizonnya udah zone akhir dah. Masih 14. Ki, dia lewat dari kiri ke depan gua. Gua lihat. Dari kanan ke kiri kan tadi. Bodoh amat. Yang penting kita ranknya better dah. Jadi kita 0 kill dari tadi tahu. Sumpah gua kombonya baru Ki sama klik kanan doang gitu. Ah, di gua ada Ki. Ki tolong Ki. Dua orang Ki. Ki tolong ya Ki, tolong 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 tolong, gua pencet semua skill. Makanlah bodo amat. Cincin. Mungkin sampai sini aja guys dari kita ya. Gak usah lama-lama. Jangan lupa di-subscribe channel kita. Channel Egi, channel Van Rock. Jangan lupa juga klik link yang ada di deskripsi buat tahu info-info tentang BDO, apalagi tentang event-eventnya itu ada di deskripsi, nanti kita taruh. Ya, jadi ini infoin aja kalau game ini masih beta, jadi masih banyak perbaikan. Bakal lebih dipoles lagi mungkin nanti kalau udah rilis ya. Pasti jauh lebih baik sih menurut gua. Dan info lagi kalau 7 hari itu bisa gratis untuk nyobain trial. Jadi ada trial selama 7 hari. Ada event juga kalau kalian mau, bisa di deskripsi. Pokoknya di deskripsi semua. Itu bisa dapetin ini secara gratis, tapi kalau males lagi diskon nih 30% guys. Jadi tinggal dibeli lumayan aja. Jauh lebih murah. Nah, ya sampai situ aja dari kita. Egi, ada yang mau ditambahin enggak? Udah cukup kayaknya. Ya udah, kalau cukup sampai ketemu di live streaming. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.